sesuai intro video tadi, kita akan mengganti filter atau saringan udara dari Yamaha Fiction 3C1 Fiction Out dengan lampu bulat. Jadi sekedar info, motor ini terbengkalai, sudah 3 tahun tidak diservis. Jadi hari ini saya akan coba ganti filternya. Pasti sudah sangat kotor. Ya, sebelumnya sudah melepaskan 2 baut pengunci di sini, baut 10 ya, dan 4 baut pengunci ukuran 8, ya, baut 8, ya, 4 buah. Setelah dilepas, sengaja tidak saya videokan karena boros kuota ya, untuk penonton nanti memboroskan sia-sia. Membuka baut ngapain di videoin ya. Ya, ini setelah dilepas bautnya, kita buka tutup filternya. Kelihatan filternya. Akan coba kita buka seberapa kotor, apakah masih layak digunakan. Ya, ini dia filter udaranya. Sudah kotor dan kita akan bandingkan dengan yang baru. Ya, ini dia penampakan dari filter yang lama dan yang baru. Sebelah kiri video 3 tahun tidak diganti, dan sebelah kanan yang baru filter standar original genuine parts. Oke. Kita akan lakukan pemasangan pada box filternya. Oke, pemasangan kembali filter udara. Ya, sudah pas. Pastikan terpasang dengan baik. Dan pemasangan covernya, ya, filter dan covernya sudah terpasang. Selanjutnya kita tinggal memasang 4 buah baut penguncinya. Ini dia baut penguncinya, ada 4 buah. Posisinya di sebelah sini ada 2, dan di bagian dalam sini ada 2. Seperti ini pemasangannya. Pasang pada sisi lainnya. Ya, proses pengencangan. Ya, sudah kencang. Sekarang tinggal mengencangkan 2 baut 10 ini, serta di sini 2, jadi 4. Seperti itu. Pengencangannya tidak akan saya videokan. Sekarang kita tes. Di
Seperti yang saya bilang, ini motor terbengkalai, tidak terawat. Jadi soak kakinya. Di kickstarter aja. Menyala dengan normal. Maka perbaikan atau proses penggantian filter selesai. Terima kasih.